Pemirsa, berita duka datang dari dunia hiburan. Asraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari, meninggal dunia di usia 40 tahun. Selasa pagi, jenazah sudah berada di rumah duka di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman aktor Asraf Sinclair di Jalan Pejaten Barat nomor 9 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa siang. Tampak sejumlah kerabat artis dan juga tetangga terus berdatangan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Asraf Sinclair di rumah duka sejak pagi tadi. Asraf Sinclair meninggal dunia pukul 4:51 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga Asraf meninggal dunia akibat serangan jantung. Rencananya suami dari BCL akan dimakamkan di San Diego Hills, Jawa Barat. Di media sosial Instagram, ucapan duka mengalir tanpa henti di akun BCL dan Asraf Sinclair. Rekan sesama selebritas memanjatkan doa untuk mendiang Asraf dan berharap BCL diberi kesabaran dan kekuatan. Ulang tahun ya. Apa kejadian apa? Sempat ngobrol banyak sama Asraf sendiri. Tapi standar aja. Doain ya Fatihah ya. Fatihah. Tapi sempat nggak nyangka ya. Terima kasih Mas. Nanti jatuh. Paling saya soalnya. Di antara kita. Dapat kabarnya seperti apa pas lagi di mana gitu kayaknya? Aku pas baru bangun dibangunin sama teman-teman, sama Ratna, sama Rianti, sama Ririn. Ya shock aja. Sebagai rekan sesama sinetron juga nih ya Kak, gimana sih mungkin kenangan ada gak sih terakhir kali? Banyak sih ya, kita satu judul lama banget, seru banget. Kita ngelayat dulu ya.